Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kali ini tentang bagaimana mengembed, ya, mengembed atau menempelkan form online Google Form ke blog kita. Caranya adalah klik send, pilih embed. Embed standarnya ini lebarnya 760 pixel dan 500 pixel. Kita copy. Selanjutnya kita masuk ke blog kita. Oke, saya ulang. Ulang ya. Tutup. Oke. Tadi udah ya, saya hapus sajalah, saya buat baru. Oke, entry baru. Oke, quiz. Oke, kita masukkan ke versi HTML, lalu kita pastekan Ctrl V. Kalau ingin tahu tampilannya, klik compose. Nah, seperti ini kan ya. Nah, ini berarti kekecilan. Jika kita publikasikan, bagaimanakah nanti kita bisa cek. Oke ya. Kita lihat. Oh, 760 pas. Ya. 760 pas. Tetapi mari kita edit, ngeditnya di sini. HTML, kalau HTML maka tampilannya seperti ini. Ini lebarnya 760. Nah, 760 ini kita ganti menjadi 100%. 100% aja supaya ngepres dan sesuai dengan berapapun lebar dari blog kita. Perbarui. Apakah ada perbaruan? Kita cek, kita refresh. Nah, ada pembaruan kan? Ada perbedaan dengan yang tadi. Tadi ada geser kanan, geser kiri. Mari kita kembali lagi. Ini ya, bedanya tahu ya. Di sini hanya naik turun aja. Oke. Mari kita ulangi lagi. Kita edit. Oke ya. Kalau tadi 760, saya kembalikan 760 pixel. Oke, perbarui. Coba kita lihat tampilannya. Nah, perhatikan di sini. Oke ya. Oke. Nah, selanjutnya kita edit. Kembali ke 100%. 100% perbarui. Sehingga nanti tampilannya bagus. Proporsional, enggak kepotong, enggak itu. Nah, seperti ini. Demikian tutorial bagaimana mengembed atau menempelkan Google Form online ke blog kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.